dipersembahkan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala membuka The Sixth Tavisa All Sports Games 2016 di Ancol, Jakarta Utara. Dalam kata sambutannya, JK mengapresiasi Tavisa sebagai salah satu penggerak olahraga masyarakat dan tradisional di dunia dan Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan olahraga bukan hanya bicara prestasi, namun juga solidaritas, kerjasama, dan persatuan. Sejalan dengan tema besar Tavisa 2016, Unity in Diversity, pekan olahraga ini menunjukkan persatuan dalam keanekaragaman dapat ditunjukkan melalui sportivitas olahraga. JK juga menekankan acara ini merupakan momentum untuk mendukung festival olahraga yang baik. Ladies and gentlemen, the sixth Tavisa World Sports for All Games has officially begun. Menggerakkan kita berolahraga, menggerakkan kembali olahraga tradisional yang menggembirakan, tapi mempunyai hasil yang sama dengan olahraga pertandingan atau olahraga yang dimainkan di banyak kegiatan-kegiatan olahraga. Kita semua baru saja menyelesaikan Pekan Olahraga Nasional. Sekarang Tavisa. Dalam waktu beberapa tahun yang akan datang kita melaksanakan Asian Games. Karena itulah maka ini bahagian daripada suatu upaya kita semua meningkatkan mutu bangsa, mutu masyarakat sedunia ini dalam bentuk olahraga, dan Indonesia sangat mempunyai keinginan dan peranan penting.